lagi di mana aja? Di mana aja sih? Bakaran Street Karawaci. Eci. Manggut. Tempatnya enak buat nongkrong. Ada yang lagi bebenah piring. Mir dia. Di sana ada yang lagi main HP. Masih sepi memang karena kita buka baru buka jam buka jam 5 sore. Tutup jam berapa, Mas? 11. Oh, tutupnya jam 11 malam. Jadi buat nongki-nongki asik punya. Ya enggak, Ci? Manggut lagi. Yuk, kita langsung makan. Cus. Jadi ini tempat nasi. Ini ada tempat. Jadi kita ambil sendiri ya. Sumpit untuk berperang melawan keganasan api. Kita mulai masak. Masak. Yang enggak masak enggak boleh makan. Ya. Masaknya begini. Jadi kita itu aturannya 90 menit saat daging dimasukkan dalam wajan. 90 menit. Dan lagi aturan mainnya, daging tidak boleh sisa. Kalau sisa pertama kali harus bayar karena mubazir, sayang. Banyak di luar yang kekurangan makanan. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ya, ini guys, jadi ini bumbunya buat buat masak celupan daging. Sini Mas. Masak. Terus ini buat celupan dimakan yang warna hitam. Tadi diracik pakai lada, bubuk cabe. Rasanya ya tidak pedas juga ya. Lumayan lah. Dia yang masak, daku yang makan. Dia hanya melihat-lihat saja. Dia lagi main HP doang. Jadi ingat ya guys, aturan mainnya itu ngambil daging secukupnya, karena kalau nggak habis itu akan dikena charge, bayar ya. Yang nggak habis bayar dagingnya doang. Terus nanti setelah ini dapat semangka sama es krim. Kita tadi pesen mie instan juga. Nah itu pokoknya udah free semua deh. Salah, bukan free. Sepuasnya makan. Ya. Cuma daging aja yang dikena pembayaran nanti kalau tidak habis. Letaknya di Taman Permata Food Court Lipo Karawaci. Ah, ini yang nganter mie. Ketawa. Dia akan nongol di Mamis Vlog M yang satu. Ya, ini. YouTube. Mie goreng. Mie-nya boleh dimasak juga. Hah? Mie dimasak? Iya, pakai telur. Oh, pakai telur ya? Biasanya telur. Oh, kemasan ini. Kecilin gimana apinya? Iya, kecilin aja. Matiin dulu ya. Iya. Oh, pakai telur bisa, Mas? Bisa. Jadi, ini mie-nya dapat dari sini. Kita bisa masak campur telur dan lain-lain sebagainya. Dan sebagainya. Kita makan lagi, yuk. Jadi, ada ini juga. Seafood, daging. Ada mie instan kalau mau, ada nasi murah 99.000 itu udah all in ya, all in ya, jadi enak. Gaya si Selly mau sosokan dia nyalain, bisa nak? Oh, pintar anak mama. Dia mah mau jadi chef. Kalau mama masak di rumah juga dia pengen ikut-ikutan. Sip lah anak mama cantik pintar. Nah, ini chefnya lagi ngajarin. Apa? Ya. Chef Selin. Males banget.
Ya, Chef Sherry sudah memasak. Udah matang belum, Chef? Oh, udah kan, Chef, kita angkat, Chef. Oh iya, angkat, Chef. Oh, baru saya mau ngomong gitu. Berarti kamu tahu tuh. Ya, sekarang Mama. Chicken yang ya tau lah bedanya lah dari tekstur ya. Oh, betul. Sekarang posisi ya jalan terus bentar nongci ya mama punya mama nggak mau dimakan. Iya itu apa mie goreng Felis. Ya ampun anak kecil. Kita tunggu matang ya guys.